Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih-solihah kelas 3 semua? Semoga selalu sehat dan masih semangat belajar di rumah ya. Bertemu lagi dengan Ustadz Kris dalam pembelajaran TIK kelas 3. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini yaitu melanjutkan dari materi yang sebelumnya, menyisipkan tabel pada Microsoft Word bagian kedua. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar merge cell atau menggabungkan cell. Kita belajar alignment, rataan teks, text direction, posisi teks, insert cell, menambahkan cell, dan shading cell, pewarnaan pada cell. Sudah siapkah kalian belajar? Ayo disiapkan laptop atau komputernya, saya ingin melihat video ini ya. Saat itu, kita belajar bersama-sama. Satu, dua, tiga. Kita buka Word-nya. Nah, hari ini kita akan membuat tabel seperti ini anak-anak. Coba diperhatikan. Tabel ini terdiri dari berapa kolom? Ya. Tabel ini terdiri dari 5 kolom. Ya. Yang mana pada kolom ketiga, 4, 5 itu digabungkan kolomnya menjadi satu. Nah, kolom pertama baris 1 dan baris 2 yang berisikan nomor itu juga digabungkan. Kolom kedua baris 1 dan 2 yang berisikan anggota keluarga itu juga digabungkan. Bagaimana caranya? Kita langsung praktikkan. Tab menu insert, tabel, ya, 5 kolom, sudah 5 kolom, kita buat 5 baris, ya, oke. Nah, di sini kita ketikkan nomor anggota keluarga, kesukaan. Ini duluan anak. Bordernya ditarik ya. Kemudian ini kan kolom ke satu, kolom kedua, kolom ketiga kita gabungkan. Nah, di blok dulu ya. Dari kolom 3 klik kiri, geser di blok. Oke. Pergi ke tab menu layout. Ini pilih merge cell, merge cell, menggabungkan. Klik. Nah, ini sudah digabungkan kolom 3, 4 dan 5-nya. Tulisannya kita taruh di tengah. Caranya yang sebelah sini, ini adalah bagian menu alignment. Kalian bisa coba-coba posisi teksnya. Ini yang tengah ya. Golongan ini adalah yang tengah. Ini juga taruh tengah. Nah, di sini apa tadi? Makanan, minuman, warna. Kita samakan, ditaruh tengah. Nah, ini juga harus digabungkan. Di blok, pilih merge cell. Di blok, pilih merge cell. Oke, seperti ini anak-anak. Kemudian di sini kita pilih, kayak ketikan nomor 1. Ayah.
Makanan kesukaan ayah apa? Di sini Ustadz tekankan makanan yang dimaksud adalah makanan berat ya, seperti nasi. Ya, nasi-nasian. Kayak ayah di sini nasi pancer. Minumannya kopi. Ayah suka warna hijau. Mana? Ini pada tab menu layout. Maaf, pada tab menu design. Ini shading. Dan dari warna hijau. Kedua, ibu. Ibu sukanya nasi kuning misalnya. Minumnya teh. Ibu suka warna merah muda. Oke, kita cari pada tab menu design. Jadi warna merah muda. Ini more color bisa ya. Ini bisa dipilih di sini. Oke, yang ketiga, kalian sendiri misalnya, nasi goreng, minumnya nikotin, minumnya susu, suka warna biru, begini, nah. Nah sekarang kita coba mengatur posisi text direction. Misalnya Ustadz akan mengatur yang ini pada kolom nomor. Pilih tab menu layout, ini anak text direction. Posisi text atau arah textnya menghadap seperti apa? Seperti ini. Nah kalian bisa pilih ini ya. Ustadz pilih yang seperti ini. Ya, yang ini juga bisa kalau mau dibuat seperti sisi seperti begini ya, tapi kalau yang kesukaan lebih bagus seperti biasa aja. Ustadz, aku punya adik atau kakak. Kalian tinggal menambahkan pada tab menu layout. Cara menambahkan saja untuk insert above itu menambahkan di atasnya. Untuk insert below itu di bawahnya. Ya. Insert left itu kiri. Nah, itu. Insert right itu kanan. Dan tambahkan di bawah saja ya. Nanti gambar 4. Adik pertama, misalnya kalian punya dua adik, tambahkan lagi di bawah. Insert below. Adik kedua, jadi sih ya. Kenapa ini jadi warna biru? Karena otomatis ketika insert itu menambahkan, istilahnya seperti mengcopy dari sel yang di atasnya. Jangan lupa di sini diberi judul, tabel kesukaan anggota keluargaku. Nah, seperti itu anak-anak. Baik, sudah kalian perhatikan ya. Kita sudah belajar RG cell, kemudian alignment, text direction, insert cell ya, dan shading pada cell. Oke, kalian coba lagi di rumah, pelajari sungguh-sungguh video ini ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Oke, itu saja dari Ustadz anak-anak untuk hari ini. Tetap jaga iman dan imun ya, di tengah pandemi seperti ini. Semoga Allah segera mengangkat wabah penyakit ini dan kita bisa belajar bersama di Labcom lagi. Sekian dari Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.